podcast pagi ini kita mau reading, lama nggak reading ya, setelah dari Jogja sekarang mau reading dengan CLX. Baru saat ini kita udah ke mana-mana nareki udah. Ini brother Randy. Ini anak ranking ya, apa namanya? Skill Squad King Lampung. Oke, mantap itu. Ini udah nyampe mana-mana ini. Yang belum banyak juga sih. Rela ngorbanin sekolah itu cukupnya katanya. Mending piknik happy, jalan-jalan, reading. Oke, sip. Koi.
hampir nyampe Cakat ya. Jadi celosnya kita dulu nyampe Cakat. Oke. Okay. Ini bahaya jalan aku Sumatera ini. Jalan lintas Sumatera bukan untuk semua. Kaleng-kaleng mobilnya gede-gede itu gila ngeri. Ini kita mau tembusin ke Cakat dulu, terbalik baru balik ke Candi. Oke, okay, siap. Lanjut. Oke guys, kita udah nyampe di Candi Cakat. Keren sih tempatnya. Ini tujuan kita dari tadi. Semalam baru ngerencanain ya. Prepare-nya semalam jam 12 itu kayaknya. Besok enaknya kemana ini? Yuk jalan jam 5:30. Ujung-ujungnya jalan jam 7:30 ya emang lah. Pacar. Keluar jam 8. Nah, itu. Jam Indonesia ya, jam 4. Apalagi lingkungan sini kan karet ya kan. Bahasanya dari karet. Ya kehidupannya juga karet itu. Jadi overall gimana tadi perjalanan kita Ren? Sangat menantang. Lintas Sumatera itu mobilnya nggak bisa dikondisikan asli. Mau-mau sendiri loh ya. Nggak mau ngalah ya. Ambro. Iya, nggak mau ngalah ya wes. Ambro. Terus kalau nggak berani nyelip ya, nggak nyampe-nyampe. Ya, ketinggalan. Tadi ada dua ya. Bapak-bapak di sini. Ini buatan Cakat ini beberapa kali terjadi mobil nggak kuat nanjak ya. Yang rutin macet ya di sini biasanya. Ya keren. Coba di vlog kita selanjutnya. Bukan ala-ala motovlog ya, ini cuma lagi kosong ya udah jalan. Kebetulan ada nganggur di rumah. Nganggur lumrak lumruk. Timbang sekolah. Timbang sekolah. Gimana motivasinya sekolah itu? Sekolah dan bisnis itu harus gimana? Sekolah itu tidak menandakan kita pernah berpikir. Tidak menandakan kita pernah berpikir. Ya. Jadi berpikir itu nggak harus di sekolah ya. Hmm. Oke. Okay.
Jadi porsinya sekolah 50%, ini 50%. Oke. Lah, ngaco lah awal-awal ini, yuk.